Berikut ini kami tayangkan momen pelayanan yang dikerjakan oleh Amang Precious Samosir, Pendeta Randy Singleton STMA beserta dengan Inang, serta ikut pula Pendeta Resort HKBP Simanindo, Pendeta Santawati Sirait MTH, di dalam acara pembekalan guru-guru sekolah minggu yang ada di HKBP Resort Simanindo, Distrik 7 Samosir, di mana tempat pelayanan untuk pembekalan kali ini dipilih di pantai atau pulau datar di dekat dari Pulau Tao yang ada di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Nantinya, setiap rangkaian keseruan yang ada di dalam kegiatan kali ini, dimulai dari perjalanan di atas kapal serta pembekalan di dalam pulau, akan kami tayangkan di dalam liputan kali ini. Oleh sebab itu, selamat menyaksikan kegiatan pembekalan dari guru-guru sekolah minggu di HKBP Simanindo pada hari Rabu 10 Juli 2024. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saat ini rombongan tengah berada di daerah Simanindo yang akan berangkat menuju Pulau Datar, pulau kecil yang ada di dekat Pulau Tao, di mana lokasi itu dipilih untuk pembekalan guru-guru sekolah minggu yang ada di HKBP Simanindo. Dan akan dilakukan pula uji kapal yang akan membawa segenap rombongan. Dan nantinya perjalanan ini akan kami tayangkan, baik dari rombongan Amang Precious dan Pendeta Resort, serta segenap guru-guru sekolah minggu juga akan melakukan keberangkatan yang sangat seru dari pelabuhan. Untuk itu, mari kita dengarkan sebentar penjelasan dari Amang Precious Samosir, Pendeta Randy Singleton, STHMA. Saudara, dalam menyambut Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli mendatang, maka guru-guru HKBP Simanindo ini akan kita lengkapi bagaimana bersahabat dengan anak-anak. Tuhan Yesus mengatakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan kamu halang-halangi, sebab seperti mereka lah kerajaan sorga itu akan ada. Saudara-saudara, pembinaan para guru kita akan kita latih bagaimana mendekati anak, bagaimana pendekatan terhadap anak, memahami psikologi perkembangan anak, supaya lebih peduli kepada anak, tidak diskriminatif, tidak menyingkirkan atau ketidakpedulian kepada anak. Tuhan memberkati. Saat ini di atas kapal telah ada Amang Precious Samosir, Amang Pendeta Randy Singleton STMA dan Inang, serta Pendeta Resort HKBP Simanindo, Pendeta Santawati Sirait MTH, dan beberapa guru sekolah minggu yang akan berangkat menuju Pulau Datar di dekat Pulau Tao yang sangat terkenal di Kabupaten Samosir di kawasan Simanindo. Dan setelah ini akan ada pula keberangkatan dari guru-guru sekolah minggu di trip kedua. Dadah! Songon selu di tengah tao, name oleo lulus ulus alogoi. Sumantu sido ngoluki si ganu pari, ditiki sohutan dado petuhani. Saonari duko hutanda dang huhabiari be ujung portibio. Sembari rombongan pertama berangkat dan saat ini rombongan kedua guru-guru sekolah minggu dari HKBP Simanindo yang tengah melakukan pembekalan yang digagas oleh Inang Pendeta Resort, Inang Pendeta Santawati Sirait, dan saat ini rombongan kedua akan berangkat dan akan melakukan perjalanan pula ke Pulau Datar, di mana lokasinya dekat dengan Pulau Tao yang sangat terkenal di kawasan Simanindo, Kabupaten Samosir. Dan rombongan mengenakan kapal kayu atau kapal solu dan perjalanan sekitar 10 sampai 15 menit.
Suasana di dalam kapal memang cukup goyang, oleh sebab itu segenap penumpang tentu juga perlu untuk menjaga keseimbangan, dan memang ada air pula yang masuk ke dalam kapal. Oleh sebab itu, bersama dengan amang calon pendeta juga ikut mengeluarkan air sehingga menambah kenyamanan dari segenap pelayan yang akan dibekali untuk mendidik segenap anak-anak sekolah minggu, khususnya di HKBP Simanindo, Resort Simanindo, Distrik 7, Samosir. Dan saat ini momen kedatangan menuju Pulau Datar untuk segera melakukan pembekalan, dan akan ada persekutuan bersama di dalam pulau. Kita di sini aja, di situ. Ini basah. Itu ada satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak, udah gak setengah lakon. 12 kali lo lakon. Tapi itu kering airnya. Sama dengan lu kaki. Sona pucat punya lakon. Kenapa sebatu memang fresh? Udah basah. Bukan aja basah, berminyak. Dan rombongan tengah sampai di Pulau Datar, lokasi pulau di atas pulau, di dekat Pulau Tao yang sangat terkenal di kawasan Simanindo, Kabupaten Samosir. Dan inilah lokasi yang indah, dan ukurannya memang tidak terlalu besar, sekitar 15 dikali 10 meter. Namun ada pula homestay yang ada di Pulau Datar ini. Dan lokasi sangat tenang serta nyaman, dan akan dilakukan pula pembekalan di tempat ini sebagai wujud kerinduan dari HKBP Simanindo untuk boleh membekali guru-guru yang akan dilatih untuk mendidik anak-anak sekolah minggu. Dan inilah keindahan dari Pulau Datar. Bisa kita saksikan ada hewan atau ikan yang ada di Danau Toba. Selanjutnya akan ada sesi pembekalan dari Amang Presis Samosir, Pendeta Renjusin Gultom STMA, dan Pendeta Resort Pendeta Santawati Sirait MTH untuk membekali guru-guru sekolah minggu, dan selebihnya para undangan juga ikut mempersiapkan untuk kegiatan keperluan pembekalan, untuk makan siang bersama dan persekutuan segenap pelayan atau guru-guru sekolah minggu di HKBP Simanindo, Resort Simanindo yang ada di Pulau Datar dekat dari Pulau Tao, Kecamatan Simanindo. Sembari sesi pembekalan berlanjut, dan ini momen persiapan makan siang bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang ada di HKBP Simanindo yang dipimpin oleh Pendeta Resort Pendeta Santawati Sirait MTH. Dan nantinya akan makan bersama pula dengan Amang Presis Samosir, Amang Pendeta Renjusin Gultom STMA, beserta dengan Inang Borusi Marmata, dan segenap guru-guru yang ada di HKBP Simanindo. Kalau yang kecil lah tong satu bagi dua cukup, tong lebih. Iya. Karena besar ini kan. Tengah dong. Nantinya sebelum berangkat untuk pulang, rombongan dan keluarga juga menyempatkan diri untuk menikmati air segar yang ada di Danau Toba. Dan setelah ini, rombongan Amang Presis serta Inang Pendeta Resort akan berangkat pulang menuju Pulau Samosir yang ada di kawasan Simanindo. Dan inilah momen pulangnya Amang Presis beserta dengan Inang dan Inang Pendeta Resort HKBP Simanindo. Kita mau pulang guys dari pulau kecil ini. Salam, Mei.
Indonesia tuh. Beginilah momen keseruan dari pembekalan guru-guru sekolah minggu yang ada di HKBP Simanindo Resort Simanindo Distrik 7 Samosir, di mana di dalam kesempatan kali ini pula selain Inang Pendeta Resort, Pendeta Santawati Sirait MTH yang melakukan pembekalan, juga ikut pula Amang Preses Samosir Pendeta Renjusin Gultom STMA di dalam momen sukacita kali ini. Dan kiranya guru-guru sekolah minggu yang ada di HKBP Simanindo dan Distrik Samosir secara keseluruhan boleh semakin semangat dan bergiat di dalam mendidik anak-anak Tuhan yang dititipkan Tuhan di dalam gerejanya. Sekian yang dapat kami sampaikan, liputan langsung keseruan di Pulau Datar di dekat Pulau Tau, Kecamatan Simanindo. Tuhan Yesus memberkati. Horas.